Hello guys, welcome to back the channel. Oke, bertemu bersama saya lagi di review kendaraan Hino Truk. Nah, di sini saya mau review FM260JW. Yang bisa lihat FM260JW di video ini. Ya, inilah mobilnya guys. Jadi mobil ini desain yang lebih akrodinamis, hemat bahan bakar, kabin yang nyaman dan juga mudah dikemudikan guys. Ketahanan, kemampuan dan keamanan berkendara ini sungguh sudah tidak diragukan lagi guys. Kalian bisa lihat dari segi keamanannya, sistemnya, pengeremannya, kita selalu update setiap tahun ke tahunnya guys. Truk medium duty 6x4 dengan ruang kargo terpanjang di kelasnya. Jadi mobil tipe FM260JW ini dia memiliki panjang sekitar 9,2 meter guys. Coba kalian bayangkan, lumayan panjang tuh. Kalian bisa lihat, kemudian dari sumbu roda depan dan roda belakang itu sekitar 6,410 meter. Jadi intinya 6,410 mm lah guys. Kalau bisa inilah, kalian bisa lihat panjangnya. Dan juga kalian harus tahu bahan bakarnya, kalian harus tahu irit banget guys, cocok buat general cargo bisnis Anda. Nah ini dia, ini sistem pengoperasian dari angin remnya guys. Performa tangguh mesin tipe J08EU atau 4 langkah segaris dari turbo change intercooler dan HMMS membuat pembakaran lebih sempurna, mesin lebih bertenaga, hemat bahan bakar dan ramah lingkungan guys. Kemudian transmisi perbandingan gigi yang disesuaikan dengan tenaga mesin membuat truk dapat menanjak mantap dan berakselerasi dengan cepat di jalan yang menanjak maupun lurus. Jadi kalian tidak usah khawatir, semua sudah di setting oleh para ahlinya. Kemudian dari perlindungan mesin lebih tinggi dan aman, melindungi radiator, benturan, benda lain yang dioperasikan pada off-road. Mobil ini bisa lewat off-road guys. Desain chassis yang kuat, chassis yang tebal, daya tahan chassis terhadap beban lebih baik, dan chassis lebih tahan lama guys. Kemudian nih dia yang kita ini lihat power steeringnya guys. Jadi setirnya itu enak buat untuk manuver ketika parkir, berbelok, menukik ya. Jadi benar-benar sangat hebat deh. Jika kalian mempunyai bisnis yang sangat menjanjikan, jangan lupa untuk membeli kendaraan FM260JW ini. Wah. Oke guys, itulah review dari saya. Semoga bermanfaat video yang kalian lihat saat ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Thank you. Terima kasih banyak. Thanks for watching.